Berikut adalah hasil drawing Spain Master 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 26 sampai 31 Maret di Madrid, Spanyol. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Kenta Nishimoto, Toma Junior Popov, Chou Tien Chen, dan Lin Chunyi. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah Tunggal Putra adalah Kidambi Srikan, Eng Seyong, Lakshya Sen, dan Loh Kan Yu. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Finlandia, Kalle Koljonen. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Myanmar, Tet Tar Tuzar. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, yaitu Esther Nurumi Triwardoyo, yang akan melawan pemain Brazil, Juliana Viana Vieira. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi Tunggal Putri, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Jepang, Manami Suizu. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chen Chengkuan, Chen Sengfa. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pool bawah ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Lukas Korvi, Ronan Labar, Dong Adam Singyu, Neil Yakura, MR Arjun, Dhruv Kapila, dan Ben Len, Sean Fendi. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa unggulan yang masuk pool atas adalah Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, Gabriela Stoeva, Stephanie Stoeva, Margot Lambert, Annette Rand, dan Trisa Jolie, Gayatri Gopihan Pulela. Di pool bawah ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, yang akan melawan sesama wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Jessita Feby. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat empat wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil India, Satish Kumar Karunakaran, Aadia Fariat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Malaysia, Roy King Yap, Valere Siow. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Thailand, Rutanapak Ouptong, Jenika Sujai Praparat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Rutanapak Jenika. Dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Amerika Serikat, Presley Smith, Allison Lee. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Berikut adalah draw babak kualifikasi
Ganda campuran. Di babak kualifikasi ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chen Shengfa, Lin Jiyun. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.